yang kesekian kalinya kami selenggarakan yang melibatkan para pendidik di kabupaten dan kota Tangerang Selatan begitu. Senang rasanya kami bisa berada bersama-sama Bapak Ibu sekalian di dalam menjalankan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan pendidikan di Tangerang Raya khususnya Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten yang merupakan area atau wilayah percontohan dari pengembangan sekolah berhati. Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam rangka kita bersama yang difasilitasi oleh Jasa Senam Master termasuk juga dan kita boleh sosialisasi kegiatan sekolah berhati yang tentu kami di sini beruntung sekali untuk ini dan betul disampaikan bahwa pendidikan itu merupakan kewajiban dari pemerintah dalam dinas pendidikan tapi kewajiban kita semua kami dengan segala keterbatasan itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan. Nah ini dengan semangat yang membuat luar biasa saya kira menjadi menjadi kesadaran bahwa kebangkitan atau kemajuan berikan selepas pandemi ini bisa segera dicapai terutama di Tangsel sesama ini di Tangerang Raya pada umumnya.